Gokil sih teman-teman kalau ini seriusan Konami. Akun utama model 100 koin dari match day saja langsung bisa mendapatkan pemain ikonik ini lengan panjang teman-teman semua. Oke, dapat ikonik David Beckham teman-teman semua. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Idam Panitis. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya mau mencoba rekrut di event Iconic Moment Manchester United teman-teman semua. Di sini saya menggunakan akun utama saya tentu saja, cuma modal 100 koin saja teman-teman. Barusan saya menyelesaikan event matchday yang custom team. Oke, di sini cuma 100 koin tentu saja, semoga saja hoki teman-teman modal 100 koin dari matchday ini. Setelah koin matchday di hari Senin kemarin, akun utama saya cuma mendapatkan silver song sama black ball saja teman-teman. Dan seperti biasa 30% untuk tingkat suksesnya, dan ini dia para pemain ikonik yang bisa kita dapatkan. Kalau akun utama saya jujur pengen ikonik di Gufurlan teman-teman semua, tapi kalau dikasihnya ikonik David Beckham atau Park Ji-sung juga tidak jadi masalah sih, yang penting pemain ikonik. Oke, modal 100 koin ini kita coba tap Paul Pogba teman-teman semua. Langsung saja ini sekali kita coba tap Paul Pogba ini sebanyak 6 kali teman-teman semua, sesuai rating di belakangnya, semoga saja hoki. Ini 4 kali. Oke, ini 5 kali teman-teman semua, dan ini yang terakhir 6 kali. Setelah itu langsung saja kita tap Cristiano Ronaldo sebanyak 2 kali teman-teman. Setelah Cristiano Ronaldo 2 kali, yang terakhir Park Ji-sung sekali saja. Langsung kita rekrut, apakah dengan cara seperti ini modal 100 koin dari matchday membawa keberuntungan teman-teman semua. Bismillah. Gokil sih teman-teman kalau ini seriusan Konami. Akun utama modal 100 koin dari matchday saja langsung bisa mendapatkan pemain ikonik ini lengan panjang teman-teman semua. Oke, dapat ikonik David Beckham teman-teman semua. Mantap. Lumayanlah teman-teman semua, walaupun akun utama saya sudah punya ikonik David Beckham yang versi Real Madrid, tapi yang versi Manchester United ini lebih mudah dan lebih bagus teman-teman semua. Walaupun hati saya sebenarnya pengennya ikonik di Gufurlan teman-teman semua, tapi ya tidak jadi masalah, ini hoki sekali sih, modal matchday saja, koin dari matchday bisa mendapatkan pemain ikonik. Dan ya kalian bisa lihat teman-teman, mana nih ikonik David Beckham saya tuh, kalian bisa lihat yang versi Real Madrid saya sudah punya, dan yang baru saja saya dapatkan versi Manchester United teman-teman. Langsung saja kita latih di sini sampai max level tentu saja. Di sini untuk levelnya sampai 47 teman-teman semua, kita pakai pelatih spesial yang 100.000 sebanyak 3 kali. Apakah cukup teman-teman semua, kita lihat saja. Untuk max rating dari ikonik David Beckham muda ini 100 teman-teman semua di posisi aslinya RMF ya. Tapi kalau kita posisikan di AMF atau DMF itu menjadi 101 teman-teman semua. Mantap, nggak ada obat. Hoki parah sih teman-teman semua, modal koin matchday di hari Jumat yang baru saja saya mainkan hari ini tadi pagi ini teman-teman semua, ternyata koinnya wangi sekali. Mantap lah, lebih wangi dibandingkan koin matchday di hari Senin kemarin yang cuma mendapatkan silver song sama black ball teman-teman semua saya. Oke, kita tambah lagi teman-teman semua, kali ini ternyata sudah cukup dengan max ratingnya mencapai 98. Kalau kita booster menggunakan klub Manchester United menjadi 100, dan apabila kita kasihkan di posisi AMF sama DMF menjadi 101. Mantap lah. Dan langsung saja teman-teman semua, di sini kita masukkan ke skuad utama saya ikonik David Beckham versi Manchester United yang baru saja saya dapatkan ini. Kita masukkan untuk menggantikan ikonik David Beckham yang versi Real Madrid. Mantap sekali teman-teman semua, menjadi 101.
Oke, langsung saja kita cek untuk kemampuannya teman-teman semua. Kalau ini nggak ada obat sih pastinya. Tuh kalian bisa lihat sendiri teman-teman semua, lebih bagus dari yang versi Real Madrid. Spesial lah, sempurna sekali kemampuannya. Mantap, kalian bisa lihat lah. Emang benar-benar nggak ada obat sih teman-teman kalau ini Iconic David Beckham muda versi Manchester United ini. Dengan keahliannya banyak sekali teman-teman semua, dan untuk gaya bermainnya itu box to box seperti yang versi Real Madrid. Oke lah, silahkan teman-teman bisa kalian coba trik terbaru dari saya ini untuk mendapatkan Iconic Moment Manchester United. Semoga kalian juga bisa hoki seperti saya, amin. Dan oke lah teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.